Kecelakaan maut bus dan moge terjadi di Afrika Van Java, atau hutan baluran, Situbondo, Jumat, 3/3/2023, Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Suwarno, mengatakan, kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Hutan Baluran Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, di kilometer 252.700 arah Surabaya pada Jumat siang. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara kendaraan sepeda motor berinisial SN meninggal dunia, ujar Suwarno, pengendara moge yang beralamat di Komplek Greenville, Jakarta Barat itu, meninggal dunia di lokasi kejadian karena terjadi benturan keras dan mengalami sejumlah luka akibat kecelakaan tersebut. Ia menuturkan, SN mengalami luka robek pada hidung, luka robek dagu, patah kaki kanan, dan luka robek di bawah alat kelamin, Suwarno menuturkan. Semula bus tersebut melaju dari arah timur ke barat atau Banyuwangi, Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan, muncul moge dengan nomor polisi D6699 sudah yang dikendarai SN. Dengan haluan terlalu ke kanan sehingga masuk ke lajur bus, jelas dia, lantaran jarak yang terlalu dekat, sehingga kecelakaan tak bisa terhindarkan. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu diamankan di pos 95. Baluran, dan jenazah korban dibawa ke puskesmas terdekat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!